Anan kelengkeng, guys. Alhamdulillah. Ini lumayan besarnya seperti bola bola pingpong. Ini kualitasnya lumayan bagus. Kalau jenis kelengkengnya ini namanya kalau nggak salah diamond. Isinya kecil, daging buahnya tebal. Coba kita petik. Ini. Anginnya begitu kencang, guys. Ini banyak, guys. Lumayan kan? Lumayan besar-besar, isinya lumayan lumayan tebal. Ini airnya kencang sini, guys. Pohonnya buahnya bagus-bagus. Lumayan, guys. Daripada beli, mending nandur sendiri, nanam sendiri. Lainnya sudah dipanen. Tinggal satu dompol ini aja. Lumayan, nggak usah beli, beli agak mahal. Nandur sendiri, nanam sendiri, tinggal manen. Enak, guys, manis. Ini, guys, lumayan kandel kan? Kalau isinya ya sedengan.
Daging buahnya lumayan tebal, kandel, jadi enak untuk dimakan. Ini model daunnya seperti ini, guys. Daunnya modelnya seperti ini. Jika mau cari bibit kelengkeng, ya kalau rekomendasi seperti ini biar berbuah, biar tidak kecewa. Mantap kan, guys? Panen di rumah sendiri. Di sini anginnya kencang. Ini pohonnya udah besar. Kalau ini dulunya juga beli, guys, bukan dari nyemai, dari setek, dari bibit yang udah bagus, tapi dulu ukurannya kecil. Ini udah berapa tahun ya, lebih dari 2 tahun lebih. Ini live, guys. Tanpa edit-edit, langsung aja live. Jangan lupa subscribe and share. Makasih, guys. Sekian.